Pamirsa Desa Bukti Ring Buleleng ketetapang pinaka genah panglima kang budidaya pisang. Kewentanang 3 hektar sampun kasiaga yang antuk budidaya pisang, seleroh mangkin sampun sayaga kepanen. Desa Bukti kepile sangkaning sedurungnya ne, ake kepanggil genah lengang sane nenten kewiguna yang. Yosan punika potensi genah pertanian becek ke angin budidaya pisang, tani kesokong antuk kewentanan toya. Ring warsa kali tali belak kutus, genah penglimbakang budidaya pisang puniki, taler sampung kejangkepin antuk embung, utawi genah penampungan toyo antuk kapasitas sanesi dan agingin 3 hektar tegalan pisang irika. Yosan ring Desa Bukti, potensi produksi pisang ring Buleleng, taler kelimbakang ring kecamatan Gerokak, antuk petang dasa hektar. Nanging antos mangkin kantun ngarepin pialang ring bidang pemasaran, kewentanan pitu kelompok tani ring Desa Bukti, taler sampun nandur 5 tali tanaman pisang, antuk ngawi gunayang dana desa, taris ring tahap kedua, antuk petang tali tanaman pisang, antuk mekudang-kudang varietas. Bali itu rata-rata ya 10 ton per minggunya sudah bisa terserah. Kemudian untuk itu yang buah meja itu yang kapinde sama dengan pisang sari, kemudian ada juga pisang sereh ya, raja sereh ya, biususu ya. Lahan pertanian marginal istilahnya ya, ya seperti bisa kita sulap untuk menjadi bisa ditanami oleh tanaman-tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Salah satunya dengan pisang, kemudian kacang tanah, kemudian buah-buahan yang bernilai ekonomi. Nah salah satu program kita di dunia pertanian adalah pengembangan sumber-sumber air. Wentan tertiga kategori tanaman pisang, tani pacang ketanam inggih punika, antuk soro sane dados ke angin olahan, lakaran Banten antuk upacara agama, tur sane side ke ajeng. Komang Yuda Bali TV.